sudah apply. Ya, enggak apa-apa gini. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut ini saya akan mencontohkan bagaimana cara ngeprint lewat sambungan WiFi. Nah, di sini kami terhubung, saya terhubung ke WiFi, kemudian laptop ini juga mendukung WiFi. Iya, ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Oke, video kali ini saya mau tunjukkan kepada kalian bagaimana caranya ngeprint dari laptop ke printer lewat sambungan WiFi. Nah, di sini kebetulan printernya sudah mendukung untuk WiFi Epson L565. Kemudian di sini juga laptopnya sudah tersambung dengan WiFi ya. Apabila teman-teman di rumah menggunakan IndiHome dan lain-lain sebagainya, yang penting ada sumber sinyalnya begitu, maka bisa mengkoneksikan antara printer dan laptop ya. Nah, di sini sudah di setting ya sebelumnya, maka saya akan langsung mempraktekkan. Ada 3 gambar dengan ukuran HPS F4 ini yang akan saya print. Saya blok lalu klik kanan, boleh didekat sedikit biar kelihatan. Oke, lalu di print. Kemudian di sini boleh dekat lagi. Nah, dia biasanya ada pilihan printernya ya. Dia biasa berbentuknya ada kurungan seperti ini. Nah, di sini ada 2 kan. Ini harus tersambung kabelnya dan ini bisa lewat WiFi. Oke. Nah, langsung di sini langsung aja saya print. Kemudian kita pindah ke printer. Oke, ke printer kita akan lihat, semoga bisa terbaca ya. Nanti dia akan ngerespon sebentar lagi. Oke, kita tunggu sebentar lagi dia akan ngerespon ya. Mencetak. Nah, kemudian kita biarkan dia ngerespon, menunggu sampai ada konfirmasi untuk melakukan print. Nah, apabila ada tombol seperti ini, silakan tekan aja. Ya, juga nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Oh iya, posisinya ya. Ya, tadi saya tekan ya di atas ya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil teman-teman. Apabila ada yang membutuhkan bagaimana cara melakukan settingan printer ini, pada dasarnya sama aja prinsipnya. Apabila itu menggunakan printer yang tidak ada WiFi, maka kita harus menghubungkan ke komputer dalam keadaan menyala gitu. Jadi di printer ini akan disetting printernya di sharing atau dibagi. Tetapi kalau dia mendukung WiFi, maka tinggal disambungkan dengan WiFi access pointnya begitu ya. Misalnya kalau punya IndiHome, nanti kan punya access pointnya IndiHome, tinggal disambungkan ke situ, laptopnya disambungkan ke situ. Jadi deh, apalagi kalau menggunakan Windows 2010 misalnya, itu langsung tersambung biasanya. Oke, sekian barangkali teman-temannya, semoga bermanfaat ya ini proses ngeprintnya. Oke, sebentar lagi akan selesai. Ini berkat ngeprint lewat WiFi. Jadi walaupun teman-teman itu jaraknya 10 meter lebih begitu, yang penting WiFi-nya masih terbaca, maka tetap teman-teman bisa ngeprint jarak jauh tanpa tersambung kabel. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan teman-teman tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Selesai. Sudah? Sudah lihat ya kalau HP-nya? Panas, nyalain kipas. Ana nyalain kipas.